Sagittarius ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan not yourself nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Oh, ada yang ikut. Tampaknya di sini Anda, para single, akan sibuk sekali dengan segala kegiatan Anda dalam karir Anda atau pekerjaan Anda, semacam itu. Beberapa dari Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin, dilantik, memimpin sesuatu, dan tampaknya di sini ada tembak-tembakan pula untuk beberapa dari Anda. Komitmen, banyak komitmen, akan ajakan komitmen untuk banyak dari Anda. Tampaknya di sini untuk 7 hari ke depan, Anda serasa sangat bersinar. Anda menjadi sorotan, Anda menjadi perhatian orang-orang sekitaran Anda. Pimpinan Anda, atasan, teman-teman, mereka mempercayakan banyak hal kepada Anda untuk Anda kerjakan, lakukan, finishkan. Semacam itu, atau Anda handle, Anda mendapatkan banyak kepercayaan di sini. Wow. Komitmen di sini memang komitmen urusan. Ada komitmen urusan cinta, atau walau saya rasa di sini lebih banyak komitmen berhubungan dengan karir Anda. Anda banyak mendapatkan kemudahan, support-support dari semesta. Semesta menerangi jalan-jalan Anda. Semesta mendorong Anda, membantu Anda untuk bisa sampai pada goal Anda. Beberapa dari Anda perlu menjadi seseorang yang lebih teliti. Beberapa dari Anda tetaplah menjadi rendah hati di tengah segala hal baik yang akan Anda temui, rasakan, jabatan, kepercayaan, kelimpahan hal-hal tersebut. Tetaplah rendah hati. Berpasangan di sini, jika Anda sedang tidak baik-baik saja, ini adalah hidup berpasangan, bukan arena peperangan. Maka selesaikan dengan bijak, tidak perlu membawa banyak pasukan, tidak perlu membawa pasukan bahkan. Selesaikan face to face, selesaikan kepada yang bersangkutan saja. Entah pasangan cinta, entah pasangan rekan, pasangan teman, entah pasangan apakah harap disesuaikan dengan situasi Anda, dengan siapa saat ini Anda sedang berperang. Terlebih jika ini adalah pasangan cinta. Ini adalah hubungan cinta, bukan arena peperangan. Atau dengan keluarga, ini adalah hubungan keluarga. Bagaimanapun juga adalah keluarga. Bukan arena peperangan untuk saling menjegal atau saling membawa pasukan untuk saling menghancurkan. Entahlah, semacam itu untuk beberapa dari Anda berada di level yang saling menghancurkan. Selesaikan dengan cinta kasih. Dengan kelembutan, hangatkan kembali hubungan keluarga, hubungan teman, hubungan cinta,
hangatkan kembali hubungan, beri perhatian kembali pada hubungan, pada si dia tersebut. Tampaknya di sini untuk 7 hari ke depan, banyak-banyaklah Anda menggunakan hati Anda, feeling Anda, intuisi Anda untuk berhadapan dengan situasi urusan berpasangan di sini. Tekan atau turunkan tensi, emosi. Ya, banyak-banyaklah menggunakan kasih. Mungkin mudahnya semacam itu untuk menyelesaikan segala permasalahan Anda. Urusan cinta dengan keluarga, teman, dan serupa lainnya. Berhubungan di sini. Selesaikan dengan cinta kasih, dengan hati, dengan kelembutan. Masukan untuk Anda. Dan kongrat untuk Anda yang baik-baik saja. Di sini, selama Anda bisa menjaga hati masing-masing Anda, menjaga hati masing-masing pasangan Anda, kelewatan pasangannya, maka situasi akan tetap baik, harmonis, romantis, semacam itu. Karir Anda, ada kesuksesan tampaknya di sini untuk Anda, atau ada pada akhirnya Anda bisa bernafas lega tentang segala urusan karir Anda. Tidak baik-baik saja di beberapa waktu yang lalu. Segala sesuatu terasa stuck, terhenti, dan bermasalah lainnya. Akan ada kelancaran, akan ada kelegaan. Yang lancar-lancar saja dalam usaha Anda akan semakin lancar. Jagalah baik-baik karir Anda untuk bacaan lainnya. Jangan terpengaruh terhadap tawaran atau sesuatu yang tidak masuk akal. Mendapatkan hal-hal secara instan, entah apa di sana bentuknya, untuk masing-masing Anda, intinya adalah masuk dalam kategori mendapatkan sesuatu dengan instan. Jabatan, mendapatkan jabatan dengan instan. Mendapatkan karir dengan instan. Mendapatkan proyek dengan instan. Ya, jika resonate, Anda akan memahaminya. Hindarkan mendapatkan sesuatu secara instan. Jalani masing-masing prosesnya. Beradalah di atas relnya, jalurnya. Dan untuk beberapa dari Anda, tampaknya di sini perlu melihat dari gambar yang berbedakah? Melihat dari kacamata atau sudut yang berbedakah? Untuk semakin bisa mengembangkan karir Anda, untuk bisa menemukan apa yang Anda sukai, beberapa dari Anda apakah tidak tahu sebenarnya arah hidup Anda, arah karir Anda, jalan nubruk-nubruk. Mulailah untuk menentukan arah karir Anda, semacam itu. Keuangan mengalir kembali, tampaknya ada yang tersendat, macet, ngestak untuk beberapa waktu yang lalu. Di sana mengatakan akan datang kepada Anda sebentar lagi, entah itu bonus, entah itu kenaikan salary, di mana beberapa waktu yang lalu terasa hanya janji-janji belaka, tapi akan bisa terrealisasi untuk 7 hari ke depan. Semoga. Dan apa-apa yang Anda tunggu, apakah barang dagangan, apakah orderan, repeat order, pesanan, pesanan berulang, pesan lagi. Apa-apa yang Anda tunggu serupa itu akan datang kepada Anda. Pelanggan-pelanggan lama yang kembali
konsumen lama yang kembali. Beberapa dari Anda perlu membuat prioritas di sini. Mungkin susunan. Jadi, orderan yang masuk dahulu, itu yang Anda bereskan dahulu. Juga, orderan yang mungkin sudah deadline, itu yang perlu Anda fokuskan atau bereskan dahulu. Semacam itu. Jadi, tidak mengerjakan ini setengah, belum jadi, belum selesai, belum finish, sudah mengerjakan yang lainnya. Yang lainnya belum finish, kemana lagi, now buatlah semakin tertata. Apalagi kah? Beberapa dari Anda mungkin perlu menabung jika memang ada kelebihan keuangan. Overall, keuangan lancar-lancar saja atau melancar baik-baik saja, setidaknya Anda bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Dan yang baik, semakin baik tentunya. Beberapa dari Anda di sana akan bertemu dengan, terkoneksi atau ada hubungan dengan seorang wanita yang tua, jauh lebih tua atau cukup tua, semacam itu. Entah koneksi apa di sini, koneksi bisnis kah atau dalam love life dan karir Anda. Pertemanan kah? Atau ya, urusan cinta kah? Terkoneksi ada hubungan dengan seorang wanita yang lebih tua. Dan untuk berikutnya, semakin tumbuhkan kreativitas Anda. Atau bisa juga di sini mengatakan beberapa dari Anda perlu melakukan perjalanan untuk merefresh diri Anda. Untuk beberapa dari Anda lainnya, perlu untuk mencari ide-ide baru, kreativitas-kreativitas yang baru, menumbuhkan kreativitas yang baru. Beberapa dari Anda perlu memulai sesuatu yang baru. Dan beberapa dari Anda akan bertemu dengan seseorang yang suka bergosip atau seseorang yang akan menebarkan gosip tentang Anda, menebarkan isu tentang Anda atau menyebarkan rahasia-rahasia Anda. Apalagikah colekan untuk Anda? Membacalah buku yang bersifat inspiratif. Bisa membawa inspirasi baru, kreativitas baru untuk Anda. Dan ambil waktu untuk diri sendiri, untuk me time, untuk merefresh diri, untuk healing diri, entah apakah untuk Anda. Ambil jeda waktu untuk diri sendiri, that's the point. Dengarkan tubuh Anda. Permintaan tubuh Anda. Mungkin kulit Anda kering, maka berikan lotion kah, atau perbanyak minum air putih kah, atau tubuh Anda lelah, Anda hajar selalu selama ini, dengarkan tubuh Anda yang lelah itu, beristirahatlah. Semacam itu. Jawaban dari semesta, sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Ya, merupakan jawaban untuk Anda. Angka, jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, tengah, belakang, kode-kode, apakah 5310431718263 66 angel number untuk Anda. 6
666 kah pula angel number untuk Anda? Wow, 6 lagi. 6423 2489 6533 angel number lagi untuk Anda. Entahkah di sini tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan, angka yang mengacu pada angka apakah, atau mungkin berat badan, lingkar pinggang, berat badan ideal untuk Anda, atau entah berat badan siapa. Sebagai contohnya saja. Huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf Q, L, A, A, Q, P, H, N, Z, P, Z, R, U. Tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, inisial, nama panggung, panggilan sayang, instansi, nama-nama bulan, Maret, Agustus, Agustus, Juni, Mei, Oktober, Desember, Februari. Zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Cancer, Aquarius, Pisces, Capricorn, Pisces, Gemini. Sagittarius, Taurus. Dan ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Virgo, Capricorn, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Gemini. Yang double energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Be kind to animal, totem power spirit animal, show jika ada. Atau just hewan yang Anda sukai, yang Anda pelihara, crosswatcher, vice versa. Burung dara, belalang sembah, elang, iguana, anak bebek. Beberapa dari Anda perlu lebih jeli dalam menangkap kesempatan-kesempatan yang hadir kepada Anda. Beberapa dari Anda perlu menjadi seseorang yang lebih fleksibel, yang bisa lebih menyesuaikan situasi. Beberapa dari Anda mungkin perlu untuk mengurangi kemanjaan, sifat manja Anda. Dan, ya, jadilah menjadi seseorang yang lebih mandiri. Note to self untuk Anda, mengatakan kebenaran atau menerima kebenaran, bahkan ketika itu terasa sulit dan sakit. Lebih baik ditampar dengan kebenaran daripada dicium dengan kebohongan. Dan berikutnya, Anda berani dan penuh potensi. Apapun keadaan hidup Anda, Anda selalu memiliki kebebasan dan pilihan untuk membentuk dunia Anda. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Kamu menerimaku apa adanya, meski aku tidak sempurna. Terima kasih. Dan berikutnya, satu hari tanpamu melemahkan aku. Wow, seperti charger saja. Message from universe, saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Walau tidak menjadi pilihan Anda tetapi mengenali hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama, lihat dari gambar yang lebih luas. Pahami keseluruhan ceritanya, bisa juga semacam itu. Sebelum, titik-titik-titik. Harap isi sendiri titik-titiknya dengan detail Anda. Anda yang berada di kartu kedua, Anda sudah sangat dekat dengan apa yang menjadi goal Anda. Jangan menyerah, semangatlah, dan akan ada sesuatu yang romantis, baik, indah, manis datang kepada Anda. Untuk Anda yang berada di kartu ketiga. Baiklah,
Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.